Hai guys, bertemu kembali dengan Mami Zia. Apa khabar semua sehat? Hari ini Mami Zia nak kongsi cara-cara buat minyak daripada kulit ayam. Hari itu Mami Zia kongsi buat daripada lanya babi kan. Hari ini Mami Zia kongsi dari nak buat minyak daripada kulit ayam. Okey, bahan-bahan Mami Zia cuma dua bahan je. Ajinomoto dan garam. Ini ayam, kulit ayam ni Mami Zia dah bersihkan. Mami Zia dah buang apa yang patut kita buang lah dalam kulit ayam ni. Okay, kita daun dia sampai dia sekati dengan garam tu lah. Okay, kuali kita tu. Kita panaskan kuali. Buat betul-betul panas kuali tu. Mami Zia tak pakai minyak tau, tak pakai apa pun. Cuma Mami Zia biarkan kuali tu betul-betul panas. Baru Mami Zia akan masukkan separuh kulit ayam kuali. Sekejap kita tunggu dia panas, betul-betul panas. Okey, kuali kita pun dah betul-betul panas. Sekarang Mami Zia masukkan kulit ayam. Dia macam biasa Mami Zia akan biarkan kulit ayam ni keluarkan minyak. Okey, api dia bagi, kita bagi api dia kecil tau, jangan bagi api dia terlampau kuat, nanti dia hangus. Kita gaul dia juga, sama je proses dia macam kita buat lanyi babi tu, cuma dia tukar, beza dia ayam dan babi. Kita masih tunggu lagi ni guys. Dia sudah keluarkan sikit demi sikit dia punya minyak. Tengok hasil dia guys. Minyak dia pun dah keluar. Kita tunggu lagi garing kita punya kulit ayam ini . Okay guys, minyak ayam, kulit ayam ni pun dah menjadi. Inilah hasilnya. Tengok, kita dapat minyak dan kita boleh makan dia punya kulit dia lagi. Tahu? Sekarang kena buat minyak sendiri. Kita boleh buat dengan kulit ayam, dengan lanya babi, lemak babi. Asalkan kita rajin buat. Tadi banyak kan masa masuk dalam kuali kan? Inilah hasilnya. Sikit sahaja guys. Okey, Mami Zia nak masukkan minyak ni dalam periuk. Untuk kita simpan. Ayam Mami Zia. Okey, minyak pun dah jadi. Kulit ayam pun dah masak, kita makan. Okey guys, sampai sini saja Mami Zia kongsikan cara buat minyak daripada kulit ayam. Jangan lupa cuba resipi Mami Zia dan terima kasih juga yang selalu tengok video Mami Zia. Jangan lupa like, comment and subscribe Mami Zia. Bye bye. Salam sayang dari Mami Zia.